Selamat pagi teman-teman. Welcome back Banan TV. Salam cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu teman-teman. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita mau ke rumah Ibu Siti teman-teman. Dan di belakang ada Bang Yudi, samping ada Bang Komal. Dan Mal, boleh ceritain sedikit nggak terkait misi yang kita mau jalanin ini, kisahnya seperti apa, Mal? Oh, kisah Ibu Siti ini dia karena suaminya meninggal, dan dia itu tukang jualan keliling buah-buahan intinya seperti itu. Dan anaknya tiga. Nah, yang menyentuh hati banget itu anaknya yang terakhir itu umur 19 bulan yang sering ditinggal jualan. 19 bulan, 2 tahun kurang gitu. Dan dia tuh enggak punya sama sekali tempat tinggal. Jadi dia numpang di Ya, saudaranya. Terus kemarin saya tanya untuk rumahnya itu mau dipakai lagi gitu kan. Oh, sama yang miliknya. Teman-teman, jadi ini kita lagi melewati jalur yang cukup ekstrim teman-teman. Sumpah ini jalur mana? Wah, ini kalau naikin drone cakep ya. Edan, ini first time gue pertama kali ke Wonosobo nih guys. Sumpah, ternyata apa ya, menyuci mata gitu ya dengan pemandangan-pemandangan yang cukup indah teman-teman. Suasana alamnya dapat banget ya. Iya, dan ini ada masjid di dalam gang yang cukup bagus banget sumpah dah. Namanya Masjid Al Iman, cakep banget teman-teman masjidnya. Ada dua akses lewat sana, bisa lewat sini, bisa. Nah, sini ya. Maksudnya? Ini kan dua akses ini. Ini kita lewat jalur utama, lewat sana juga bisa. Oh, ada lagi jalurnya. Emang jalurnya emang seperti ini nih, nanjak ya? Iya. Oke. Jalurnya mantap, guys. Jalur-jalur orbit buat bike trail mantap nih. Ini gokil sih teman-teman, karena apa ya? Oke, saya turun dulu dulu, nanti saya tunggu di pekarangannya ya. Wow, cakep banget sumpah. Pemandangannya nih guys, 1, 2, 3. Katanya di sini sering hujan ya? Sering. Habis hujan. Iya, tadi ngelihat udah mulai kabut kan ya. Kita kalau nggak harus bergegas cepat, wah bisa kan? Kita takutnya. Macet guys. Ada banyak motor-motor. Kita kayak masuk gang-gang gini ya? Ya, gang sementara doang, habis itu langsung. Oh, ya. Pekarangan kita kan ketemu Bu Siti dulu kan? Kita iya. Berkenalan. Oh, ini mau rumah Ibu Siti yang pertama gitu ya? Oh, ya teman-teman, jadi ini kita mau kenalan dulu sama Ibu Siti. Dan di sini ada ini. Punten. Kita mau jalan ke atas, katanya sih nggak jauh ya, coba kita lihat seperti apa, mana rumahnya. Assalamualaikum. Oh, ini rumah Ibu Siti nih. Assalamualaikum. Ini teman Salman, ini siapa dedenya?
Ali. Ali. Namanya Ali. Dia Ali. Ali sekarang mau ke sana, bikin rel dari sana. Iya, itu mobilnya di depan. Musim hujan nanti tidur sana kasihin kan. Enggak apa-apa udah. Kan pakai terpal semua. Di luar sini apa di rumah situasinya kosong. Enggak apa-apa udah pengen di depan semua. Iya, di sana malah iya, Bu. Ya orang camping gitu. Kalau kehujanan kan kasihan. Enggak, terpalnya double. Double. Itu yang atas itu yang Saben itu milih siapa itu ya? Kemarin kecil. Enggak tahu. Nah, teman-teman. Jadi ini adalah rumah singgah. Rumah singgah yang dipinjamkan oleh warga sini mungkin ya, yang baik hati meminjamkan untuk tempat tinggal Ibu Siti teman-teman. Dan sampai sini ini ada got, semacam got tapi isinya ikan. Oke teman-teman, jadi kita mau langsung aja memasang tenda karena takut hujan ya. Karena kalau nggak pasang tenda dari sekarang, nanti ditakutkan turun kabut dan hujan. Nanti kalau hujan ya, piye kita masang tendanya guys. Gitu. Katanya Bu Mal sih kalau habis juhur itu, setiap juhur ini pasti hujan guys. Jadi ya kita langsung ke lokasinya aja, titik di mana yang bakalan jadi patokan tenda teman-teman. Nah langsung. Oke teman-teman, jadi ini kita mau turunin barang dan barangnya basah. Mas Iki, pelan-pelan. Ayo bawahnya, ini bawahnya cuy. Ayo asono ji. Nah, kasurnya rembes. Basah. Aduh. Eh, enggak deh. Ring. Hidup yang kujalani. Nyaku. Masalah yang kuhadap. Wah. Kok isi pasir ya? Salam semuanya. Ini tampilnya gitu. Pagi-pagi. Basah. Basah kan? Ah, dijemur juga kering di sini. Ini doang, aku cuma segini doang. Enak banget. Udah tendanya 2 jam. Ya, kalian kan 10 jam gak? Wah, habis ini lagi. Hup! Wah, copot tuh. Wah, putus. Tenaga. Wedan guys. Sumpah dah. Dari naik gunung lo ya. Aduh. Wah, kita harus nanjak nih guys. Wah. Edan. Lah, rumahnya mana? Rumahnya di mana, Mal? Oh. Patoknya yang itu kan? Iya, itu yang bambu. Gua sini ya. Eh? Aduh. Ngalingin jalan entar. Oke, teman-teman. Ini sebenarnya agak lumayan ribet ya, karena yang kita mau bangun nih
yang bagian tanahnya merah nih, dan bagian kita nih di sini nih, ya. Yeah. Dan ini lumayan rumit sih menurut gue sih ya, karena takutnya nanti kalau misalnya udah mulai dibangun pasti banyak bahan-bahan material kan. Material makanya. Oh, udah gitu. Ini kan patoknya. Kita yang masang tenda nih. Ini patokan apa? Ini patok tanah. Oh, punya Pak Bu Siti. Ini nih dari yang putih nih. Nih ada plastik putih. Heeh. Itu ke sana tuh terus sampai ke iki. Oh. Sampai iki. Oh, itu tanahnya kan yang mau dibangun kan sampai sini kan? Heeh, yang dibangun ter sampai paling sampai sini nih. Ini teras nih. Ini yang ada yang putih-putih. Heeh. Itu kan udah ada apa? Batu pertama yang di ini sama kepala desa. Itu di situ. Oke. Ini iya. Itu rumah. Banyak bingung nih kayaknya kita masang tenda ini. Bingung di sini. Heeh. Otomatis sini bahan material pasti banyak. Banyak iya, makanya kalau kita di sini juga kalau di atas material. Oke sih, cuman bingung. Jalannya. Bukan jalannya bingung. Ada tanaman enggak? Kalau dilihat-lihat kan itu cabe. Iya, makanya kalau dilihat kan ada tanamannya kan. Kita sama kasihan yang udah berbuah loh. Cabenya kelihatan. Iya. Di sini juga iya, tanaman. Ini tanaman, kalau nggak ada tanaman masih bisa di sini. Udah gede-gede loh, sayang. Ini bawang kan ya? Puncang iya. Seledri ini, Bos. Enak. Di belakang. Bomal. Bomal temennya Mbe. Bomal. Wedus. Nah guys, jadi ini kita coba rehat dulu lah ya di sini ya. Nanti kita coba pikirin matang-matang. Makanya kalau siang dikit, siang lah ya, mau jam 1, jam 2, sini udah mulai hujan pasti. Pasti hujan? Pasti hujan. Nah lo, makanya itu nih bingung nih kita nih. Kita harus memikirkan matang-matang. Bang Yudi mah enak tuh tinggal, ini punya gua. Langsung patek-patekin dia. Cuma sini kayaknya nggak bisa kalau untuk di sini juga. Karena untuk bahan material, ya. Walaupun cuma ini belum dibangun gitu ya. Pasti ntar akhirnya tenda itu dibongkar lagi. Kan biasanya kalau udah dipasang kita bongkar lagi malas banget kita mau bongkar-bongkar. Wow, cuacanya guys. Ah? Harus kumpul aja kan pakai terpal itu ya. Iya. Biar nggak kehujanan itu. Enggak, kalau yang punya pleset pakai pleset enggak apa-apa, bisa kalau mau ngumpul. Ngumpul di mana masangnya, Bang Yud? Tanya Mbaknya aja ya. Iya, biasa. Ini belakang kosong gitu rumahnya, kamarnya kita bisa pasang tenda di belakang. Mana di mana? Kalau misalnya ini kamar ini kosong, rumah ini kosong. Dapur. Ya kalau dapurnya kosong? Paling bawah ya, Bang Yud. No, gudang. Gudang itu loh, gudang. Gudang. Gudang mana? Itu yang mau masuk kan ada gudang itu. Itu lapak kosong padahal banyak nih sini. Iya, cuma untuk tanaman bukan guna. Kalau mau di balai desa, wah jauh. Nah, iya. Lu bangun pagi-pagi mah. Terus ntar belum ada yang ini ya. Pegawai. Apa? Kucing.